Saudara Lum, tiga terpidana kasus pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya dihukum cambuk dengan jumlah sebanyak 274 kali. Sementara seorang lainnya dihukum 25 kali cambuk karena kasus pelecehan seksual, dengan jumlah keseluruhan terpidana jarimah sebanyak 4 orang. Pelaksanaan hukuman cambuk dalam perkara jarimah tersebut berlangsung di Alun-Alun Sukamakmu, Senin 25 Maret. Ketiga terpidana pemerkosa terhadap anak masing-masing Muzakir Walid bin Abu Muda, Mustafa bin Zaini, dan Saiful bin Zakaria. Muzakir Walid bin Abu Muda dihukum cambuk sebanyak 174 kali, sedangkan Mustafa bin Zaini dan Saiful bin Zakaria masing-masing dihukum cambuk 100 kali. Seorang lagi M. Agam bin Umar Karim, ia dicambuk 25 kali karena terbukti melakukan pelecehan seksual. Yang ini kita telah laksanakan dengan lancar, tidak ada kendala, meskipun tadi sempat merasakan kesakitan sehingga ada kita hentikan sebentar dengan pemeriksaan dokter dan ternyata bisa dilanjutkan sampai selesai pada siang hari. Itulah pelaksanaan kita pada siang hari. 173. Dari Sukamakmu, Sadul Bahri, Serambi On TV.